Selamat datang di channel DK8000, kembali bersama Surya di sini, kembali di acara gaming session bersama Jojo. Ya, video kali ini cuman quick video, jadi hanya untuk menginformasikan kepada kawan-kawan semua untuk prepare yang namanya blind box-nya Fate Origin. Di mana beli? Di jojo.fun? Bukan, tapi di Binance-nya ya. Dari Binance, kawan-kawan, setelah diklik itu aplikasinya akan muncul seperti ini ya, lalu di more, lalu turun, ini ada Binance NFT. Oke, dan dia ada paling pertama ya, paling kiri dia. Ini dia, set Fate Origin Box. Ini dia, yap. Oke, jadi ini akan dijual besok seharga 0,3 BNB. Atau untuk kursnya hari ini dalam bentuk dolar adalah 177,42 dolar. Ini lebih murah dibandingkan yang kemarin. Yang kemarin itu tetap sih 0,3 dolar juga. Cuma dari sisi dolarnya, 0,3 dolar, 0,3 BNB. Cuma dari sisi dolarnya lebih mahal. Karena saat itu BNB lagi tinggi banget. Bisa dijual di jojo.fun ya. Nah, penjualan blind box ini akan dilaksanakan dalam waktu 1 hari ya. Ini countdownnya ya, 1 hari, 5 jam, 27 menit, dan 35 detik. Jadi besok ya, besok itu jam 11 UTC, atau kalau di waktu Indonesia Barat itu jam 18, itu jam 6 sore. Kalau WITA itu berarti jam 7 WITA. Jadi tolong di prepare. Berapa banyaknya beli? Nah ini, jumlah yang akan dijual adalah 1.400 box ya. Kalau kawan-kawan bertanya, ini kan Fate Origin ini banyak nih, ada mount-nya, lalu ada wing-nya dan segala macam, ada 4 bagian, ada 4 kategori kan. Satu box itu isi 4 itu enggak? Enggak. Satu box itu cuma isi 1. Itu bisa jadi mount-nya. Mount itu lagi ada lagi isinya, ada berapa bagian gitu, ada beberapa karakter, ada berapa NFT. Lalu wings itu ada lagi berapa NFT gitu loh. Jadi ini totalnya banyak banget ada NFT-nya. Jadi itu nanti random ya, sifatnya random. Oke, karena ini cuman 1.400 box dan juga ini di Binance. Jadi saran saya adalah sekarang kawan-kawan tukar aja dulu BNB-nya, preparein BNB-nya. Lalu pastikan internet kawan-kawan juga super kencang ya pada saat penjualan blind box besok ya. Karena kalau berkaca dari penjualan kemarin di jojo.fun itu untuk 3800 kalau nggak salah, 3800 box itu butuh waktu 69 detik ya. Lalu untuk di bawahnya itu berapa ya, 2800 box itu cuman 39 detik. Jadi kalau hanya 1.400 detik, jadi kawan-kawan mesti ekstra cepat dan jarinya juga harus cepat ngeklik ya. Kalau nggak gitu tadi kawan-kawan nggak dapet gitu. Ya, oke, paling tidak kawan-kawan udah tahu informasinya. Nanti masalah berhasil atau nggak belinya, ya serahkan pada nasib gitu ya. Terus kalau saya nggak dapet gimana beli? Tenang aja. Biasanya habis penjualan blind box ini di marketplace-nya NFT-nya si Binance ini, itu banyak sekali akan bertebaran si Fate Origin Box ini. Ada yang sudah dibuka box-nya, ada yang sudah berupa NFT. Dan harganya pun kalau belajar dari kemarin waktu ada Jojo Fun itu kemarin yang di Binance, itu harganya drop kemarin ya. Jadi dia buka blind box-nya harga 20 dolar kalau nggak salah, itu ada yang jual di 8 dolar, ada yang dijual di 10 dolar, segala macam. Itu yang kemarin ya. Itu pengalaman kemarin, cuman kita nggak tahu tuh Fate Origin-nya kayak apa. Tapi tidak ada salahnya kawan-kawan pantengin aja terus di marketnya, marketplace-nya si Binance NFT. Oke? Demikian aja dulu untuk kawan-kawan semua. Happy hunting and good luck. Have a nice day. Bye-bye.